benar-benar terkejut ketika mendengarkan Papa Arga yang mengatakan kepada Aman dan mengancam Arman untuk tidak berlaku curang jika ingin mendapatkan tender di tingkat nasional. Nah guys, saat ini Papa Arga telah menyiapkan salah satu rencana yang bisa menggelabui Arman. Entah kira-kira apakah Arman akan berpikir bahwa desain yang telah dikirimkan oleh Mama Anita sebenarnya adalah desain yang palsu. Lantas kira-kira apa ya guys yang akan dilakukan oleh Arman? Apakah ia akan merasa takut dengan ancaman dari Papa Arga ini? Lantas kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story di seri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.